Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radian Givari. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan bahasa kata kerja dalam bahasa Inggris. Yang pertama ada kata kerja dalam bahasa Inggris yaitu auxiliary. Kata kerja auxiliary adalah sebuah kata kerja untuk menambahkan fungsi atau memodifikasi makna dari sebuah kata kerja. Auxiliary ini biasanya ada bersamaan dengan kata utama. Contohnya, I have finished my homework. Lalu dalam kalimat tersebut, kata kerja utamanya adalah finish, yaitu menyelesaikan. Dan kata kerja auxiliary-nya adalah have, yaitu sudah. Peranan auxiliary di sini adalah untuk menekankan bahwa saya sudah menyelesaikan pekerjaan rumahnya dan saya tidak mengerjakan pekerjaan rumahnya lagi saat ini. Kata kerja bahasa Inggris yang termasuk dalam auxiliary adalah be, can, could, dare, do, have, may, might, must, need, ought, shall, should, will, dan would.